Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kaspur Modifit. Setelah sekian lama tidak review ya guys, Nggak review motor, mobil deh guys. Berarti kisaran 3 bulanan kayaknya ya. Alhamdulillah istri saya habis melahirkan anak perempuan yang dinamai Soraya Alawiyah. Sekarang kita akan unboxing ini guys. Ini adalah diecast yang jelas skala 64, tapi di packing dengan segede ini ya guys. Padahal ini skala 64, skala 64 padahal segini ya guys, segini. Packingannya mantap guys. Terima kasih buat Om Budi, Om Budi Toys di mana ini, di Semarang. Yo guys, sekarang kita unboxing apa sih yang ada di dus yang sangat gede ini, padahal skalanya 64. Yo guys, kita unboxing. Jadi isinya ini guys, isinya ada Ford Choy tahun 47, Ford Choy. Skala 64. Terus ada Ford Fusion F dan Ford Fusion, Ford F100 ya. Yang skala 24-nya saya juga punya. Ini yang tahun 56. Keren ya guys ya. Kita dobrak nggak ini guys. Keren keren. Kita buka guys. Bukanya dari mana ya? Bukanya dari mana ya? Sekarang saya baru beli ini yang skala 64, yang masih blisteran guys. yang masih utuh kayak gini. Sebenarnya ini mahal ini, tapi saya dapat harga murah dari Om Budi Semarang, Budi Toys. Nah, di Facebooknya ada namanya Budi Toys. Dia lagi obrol ini guys, lagi obrol yang skala 64. Sebenarnya sih mau beli banyak, tapi berhubung ini pandemi, jadi kantongnya masih agak dalam ya guys. Ini cara bukanya gimana guys? Cara bukanya gimana guys? Gak ada ininya, gak ada tempat yang buat buka. Kalau Hot Wheel gampang ya cara bukanya ya, tapi kalau ini gimana lubangnya ini. Oh, ini harus pakai, mau nggak mau harus pakai ini guys. Bingung ini mau tak buka, buka aja guys, buka karena buat keperluan hunting guys. Kita buka guys, kita buka. Alah, bodoh amat. Yang penting bisa foto-foto pakai ini.
kita beli digest buat apa disimpan ya guys, lebih baik dibuka terus dipakai buat hunting-hunting. Wes. Oh, ini sled ini juga bisa dibuka guys. Mantap jiwa. Tak kira ini paten. Ternyata ini bisa dibuka ini. Nah, kita buka yang satu lagi ya guys. Kita buka yang satu lagi. Karena ini saya ngambil gambarnya di luar rumah, jadi maklum banyak suara-suara suara-suara kendaraan lewat. Susah guys. Wes. Ini kalau yang skala 24 nya ini mahal ini, sama yang Ford Fusion, yang Ford Choi, yang skala 24 nya juga mahal. Nah, keren, keren guys. Nah, ini guys, nanti kayak gini guys. Cocok kali yes guys, karena ini suasananya lebih enak buat foto-foto. Jadi kalau mau foto-foto diusahakan foto diecast diusahakan nggak terlalu panas ya, jadi biar cahayanya itu dapat. Nah, kalau panas tapi jangan terlalu gelap juga. Ini cocok suasana kayak gini yes. Mungkin sekian unboxing diecast kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum subscribe, monggo di subscribe, like, comment, and share. Keren, gak nyesel lah ya. Ini Om Budi. Keren. Nanti saya bakal koleksi lagi nih yang 64 ini, tapi yang JDM, yang JDM atau yang pick up, karena saya suka pick up juga ya wis. Oke, wassalamualaikum lagi guys.